tak pernah kenal dia. Lepas tu anda pun tak cakap banyak lagi pasal kita sibuk sikit itu. Anda ambil duit tu, bawa balik. Beberapa hari kemudian dia tegur anda dekat Facebook. "Ustaz, ingat lagi tak saya?" dia kata. Dia tulis nama dia Pragash Arash. Apa? Agash Pragash, itulah nama dia. Ini nama India sungguh ni. Pragash Agash. Anda pun tengok Facebook dia kan. Dalam sembang-sembang tanya, "Pragash ni Islam ke non-Muslim?" Mana tanya. Dia jawab, "Saya bukan Islam, Ustaz." "Ha? Bukan Islam? Tapi dia bersungguh, kotor tak, kutip derma dekat orang kampung dia untuk bantu rakyat Syria. Korang faham ke tak cerita aku ni?" Buat malu India Melaka je korang ni, tahu tak? Betapa sungguhnya dia tu. Tadi dia kat Facebook, anda tanya, "Pragash, makna apa nama ni?" Dia kata, "Ibu saya cakap makna dia cahaya yang menerangi, cahaya yang menerangi." Ada kata, "Oh, eloklah tu. Nanti kalau Pragash masuk Islam, tak payah tukar nama." Aku kata macam tu. InsyaAllah Allah buka pintu hati dia untuk masuk Islam, insyaAllah. Amin. Nama dah elok dah, tak payah tukar. Jadi kalau orang bukan Islam, dia masuk Islam, nama dah elok, tak payah tukar. Biar nama macam tu. Tapi kalau contoh nama dia Subramaniam, aku tak tahu mana pun Subramaniam lah. Kod-kod lah makna dia nama. Contohlah, aku pun tak tahu kan contoh. Subramaniam, apa makna? Subramaniam, ini Tuhan musim hujan. Alamak. Itu tak boleh kena tukar. Nama-nama Tuhan kau. Contoh, tak boleh. Ataupun dia mahu Islam, nama siapa? Sami Velu. Alamak. Kan? Sami Velu masalah sikit nama dia ni kan. Pasal dia punya kenyataan tu mengkonfuskan orang. Ya, saya bersyukur saya telah pastikan pemuda MIC tak ada seorang pun yang masuk gerakan Al-Arkam. Aduh, pening pada aku. Kan? Dia pergi dekat kampung, "Kita pastikan akan membina jambatan dalam kampung ini." "YB, kampung kita dah mana ada sungai?" "Tak ada apa-apa, kita korek sungai dahulu." Tak pening kepala sungai kau tu. Nanti kita buat sungai, kita buat jambatan juga. Kan? Budak-budak sekarang suka isap dada. Isap dada, kau tahu tak? Nak kata isap dada, dia bilang dada. Baik punya. Kan? Dia kata, "Nanti kita akan hantarkan angkasawan kita, bukan saja sampai ke bulan, sampai ke matahari." Puh! Wartawan terperanjat. "YB, macam mana nak hantar angkasawan ke matahari? Panas." "Tak ada apa-apa, kita hantar waktu malam." Alamak kau. Baik lah. Kan? Kau memang jadi genius orang tua ni. Kau bayang hantar angkasawan waktu malam dekat matahari. Kan? Mana tak panas kepala otak kau. Punya otak macam tu jadi menteri. Patutlah lingkup negara macam siapa nama Kina Binatang tu. Geramlah aku ni. Tipu, tipu, tipu. Macam beruk dekat parlimen. Tak ada low class langsung, kau tahu tak? La haula wala quwwata illa billah. Okeylah. Tuan-tuan, Nabi pun kata, "Bermula pada hari ini nama kau Abdullah bin Salam." Dia kata, "Naam ya Rasulullah. Bermula pada hari nama saya Abdullah bin Salam. Wallazi ba'athaka bilhaq ma uhibbu anna li bihi isman akhara ba'da al-yawm." Demi Allah, inilah nama yang paling aku suka ya Rasulullah. Dialah Yahudi pertama yang masuk Islam di Al-Madinatul Munawwarah, di kalangan ulama-ulama Yahudi. "Summa saraftu min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun keluar daripada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seronok sangat jumpa Nabi. Balik, pergi rumah aku. Aku jumpa isteri aku, anak aku, keluarga-keluarga aku, dan aku ajak diorang masuk Islam. Maka tadi Allah Ta'ala, "Aslamu jami'an." Semua keluarga aku masuk Islam belaka. "Wa aslamat mahum ammati Khalidah." Dan makcik aku yang marah aku takbir buah pokok itu, dia pun masuk Islam sekali. Kanat syaykhatan kabiratan. Makcik aku ni dah tua sangat, Allah takdir dia masuk Islam. "Summa inni qultu lahum." Kemudian aku pesan dekat keluarga aku, "Uktubu islami wa islamakum anil yahud hatta azana lakum." Kita semua dah masuk Islam, Alhamdulillah. Tapi jangan cerita dekat Yahudi. Senyap aja, ni rahsia. Aku, korang semua kena pegang rahsia.
Jangan cerita dekat Yahudi yang kita dah masuk Islam. Bahaya. Faqalu na'am. Ya, kami akan rahsiakan keislaman kami. Suma raja'tu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari kemudian aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku kata, "Ya Rasulullah, idal Yahuda qaumu buhtanin wa batil." Ya Rasulullah, Yahudi ni kaum yang jahat, yang suka pembohongan, batil, macam-macam lah, suka bohong dan sebagainya. Wa inni uhibbu an tad'uwa wujuhahum ilaik. Dan saya ni ya Rasulullah nak sangat, berhajat sangat nak jemput kau untuk bertemu dengan ketua-ketua Yahudi untuk kau ajak diorang masuk Islam. Nabi kata, okey, aku akan pergi. Wa antasturani anhu fi hujratin min hujuratika thumma tas'alhum an manzilati indahum qabla an ya'lamu bi islami thumma tad'uhum ila al-islam. Dia kata dekat sini dia akan bawa pembesar Yahudi datang bertemu Nabi dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam rumah Abu Ayyub ni ada bilik-bilik tau. Tapi ya Rasulullah, masa dia orang datang nanti, aku akan menyorok dalam bilik. Ya, yeah? Aku akan nyorok dan dia orang akan datang nanti bertemu dengan kau. Sebelum kau ajak dia orang masuk Islam, kau tanya dulu dekat dia orang, dia orang kenal tak Husain bin Salam? Tu soalan tu dulu. Ya, bila dia datang nanti, Nabi tanya dekat dia orang, "Wahai orang-orang Yahudi semua, korang kenal tak siapa lelaki bernama Al-Husain bin Salam?" Dan Rasulullah dengar jawapan mereka apa. Fa adkhalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di hujuratihi. Thumma da'ahum ilayhi wa akhadha yakhudduhum 'ala al-Islam. Faja'alu yujadilunahu bil batil. Beberapa hari kemudian, seperti yang dirancang, dijemput Yahudi-Yahudi datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pun datang. Dan Al-Husain ataupun Abdullah bin Salam ni nyuruh dalam satu bilik dalam rumah tu. Dia dengar je kat luar. Nabi pun mula cerita pasal Islam. Cerita begini, 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 begini. Diorang lawan Nabi. Sudahlah kau pembohong. Sepatutnya bukan kau Nabi. Yang sepatutnya yang jadi Nabi, Yahudi. Yahudi pegang rekod dia, tahu tak? Ha, dia pun adalah, dia punya hujah. Gonggeng dia. Aku ni dengar dalam bilik. Dengar, tengok segalah. Popok Yahudi dia berat nandang segalah, dia kata. Akhir, dah berdebat, bertekak. Nabi pun tanya soalan. Ma manzilatul Husain bin Salam fikum? Nabi kata, korang kenal tak Husain bin Salam? Dan apa kedudukan dia di sisi kamu semua? Serentak orang Yahudi kata, Sayyiduna wabnu Sayyidina wahabruna wa'alimuna wabnu habrina wa'alimina. Hah? Husain? Oh, itu orang yang paling bagus di kalangan masyarakat Yahudi. Orang yang paling alim, yang paling hebat, yang paling warak, ketua kami, ketua kepada ketua-ketua kami. Puji belaka Husain bin Salam ni. Jadi dah dengar pengiktirafan tu kan. Nabi pun kata, afara'aitum in aslam afatuslimun. Apa pendapat korang? Kalau dia ni masuk Islam, korang nak Islam tak? Kalau dia beriman, korang nak beriman ke tidak? Apa kata Yahudi? Hasyalillah, makana al-Yuslim a'azahu Allah min al-Yuslim. Eh, mana mungkin, na'udzubillah, dia takkan beriman. Dia tu otai tu, lebih pada saluran satu, saluran sumbat dia tu. Memang tak ada harapan. Dia tu otai Yahudi tu, mustahil dia beriman. Tengah-tengah bertekak macam tu, aku pun keluar daripada bilik kat belakang. Krek, aku pun keluar. Aku pun kata, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, korang pun dah kenal aku. Korang pun bau kejap tadi, korang kata aku macam-macam depan Nabi. Aku orang baik, beri orang-orang yang banyak mana pakai rujuk dan sebagainya. Maka aku pesan kepada kamu, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa aqbalu ma ja'akum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan berimanlah, terimalah apa yang Muhammad bawa. Aku dah beriman dengan dia. Fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa wallahi innakum la ta'lamunahu annahu rasul. Demi Allah, korang tahu dia ni rasul. Dalam Taurat sebut dialah orangnya.
watajidunahu maktuban indakum fit Taurat bismihi wa sifatihi. Dalam Taurat yang kita belajar, yang kita baca, yang kita ajar, disebutkan nama dia, disebutkan nama bapa dia. Wa inni ashhadu an la ilaha illallah wa uminu bihi wa usaddiquhu wa arifu. Dan aku bersaksi, aku beriman dengan dia, aku membenarkan dia dan aku kenal dia. Elok je Husain bin Salam cakap macam tu. Seluruh Yahudi kata apa? Kazzabta! Pembohong! Marah Yahudi. Wallahi innaka lasyarrina, lasyarruna, wabnu syarrina, wajahiluna, wabnu jahilina. Demi Allah, engkau lah bapak pembohong. Bapak kau, bapak sekali. Bapak pembohong. Paling bodoh di kalangan kami. Goblok gediwe. Bungul. Telur tambuk. Belasah belakang tu tak? Yang ni Yahudi. Baru berapa second tadi puji kan? Dia orang baik, orang bagus. Kami hormat dekat dia. Kau tengok sekarang, bila dia beriman dengan Nabi, apa respon orang kafir? Kutuk dia kau-kau lagi. Fakultu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam kata, alam aku laka ya Rasulullah, inna al-Yahuda qawmu buhtanin wa batil, wa innahum ahlu ghadin wa fujur. Kan aku dah kata ya Rasulullah, Yahudi kan jahat kan? Jahat kan ya Rasulullah? Dia buat cantik aku. Nabi kata, ya, nak kata macam mana kan? Tengok, tengok tuan-tuan. Nabi pun tak berjaya nak dakwah Yahudi tu. Kan? Kalau Nabi tak berjaya, kita yang cap ayam ni nak buat kerjasama dengan Yahudi, bodoh betul kau. Kan? Kau jangan buat cerdik lah. Nabi yang hebat tu pun tak mampu, sebab waktu ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak pada hari itu tuan-tuan, Yahudi di Madinah boikot dia. Tapi dia ni, keluarga dia ramai, keluarga dia besar ya, dekat Madinah tu. Dia ada hidup macam orang lain bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadhara nafsahu lil amali lil jannah hatta basharahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjadi sahabat yang baik, sentiasa hadir dalam majlis ilmu di Masjid Nabawi sehingga masyhur sangat di kalangan para sahabat sebutan Nabi tu. Nabi kata satu hari dia masuk dalam masjid, dia lalu dalam masjid kan, Nabi kata kat sahabat, sahabat-sahabat semua, basarahu ayanzura ila rajulin min al-jannah falyanzur ila Abdullah bin Salam. Nabi kata siapa yang nak tengok seorang yang memang ahli syurga, tengoklah kepada dia Abdullah bin Salam. Seorang Yahudi ya, yang beriman dengan Nabi dan dijamin masuk syurga, menyebabkan para sahabat tertanya-tanya apakah amalan dia ni sampai Nabi kata dia masuk syurga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, untuk mengetahui apakah amalan tersebut, sehingga bertemu pada episod yang akan datang insya-Allah. Pasal malam ni ada program geng ustaz dekat Syekh Alam, kita kena pergi ya, yeah. Sebab pemilihan dah dekat ni tuan-tuan. Kalau siapa ada jadi pemilih ke, ada ya, tak ada, kuat-kuat adalah. Wajib memberi sokongan kepada ulama ni, wajib tuan-tuan, bukan sunat ya, yeah. Profesional dia ada bidang dia ya, yeah. Bidang dia bagi dekat dia, ini hak dia. Pengurusan ke benda ni bidang orang profesional. Tapi kalau bab hukum hakam, bab agama, tak boleh tidak, wajib rujuk pada ulama ya, yeah. Lagi-lagi orang berjuang Islam ni kena ingat, kita berjuang Islam, kita jangan sedap-sedap keluar hukum. Sebab hukum ni, hukum hakam, halal haram ni, yang tahu benda ni, orang yang belajar agama betul-betul. Bukan yang belajar celup-celup, tak boleh. Ya, maka tak boleh tidak, kita kena pilih ulama yang jadi kita punya ketua. Sebab ini Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum, Allah kata apa, inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut di sisi Allah ialah ulama ya. Jadi insya-Allah pada umur kita jumpa pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Taala berikan kekuatan kepada kita, dan ingatkanlah kita kok ada terlupa pula minggu depan cerita lain yang ya, cerita sambungan Abdullah bin Salam insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. تكبير.